Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Gria Sekarindo. Nah, ini saya mau mempromosikan anggrek botol. Anggrek botol itu, nah, memang bibitnya anggrek itu di dalam botol ya. Bagi yang sudah tahu insya Allah paham. Nah, ini menjelaskan bagi yang belum tahu. Jadi untuk anggrek botol keriting, dinduk keriting, ini kodenya seri D1239. Nanti yang lihat YouTube saya, order melalui YouTube, tinggal screenshot konten kami, terus dikirim ke via WA, bisa dapat harga Rp75.000. Dengan screenshot, kalau bisa like juga ya. Oh, tambah seneng kalau di like dan di komen. Nah, nanti bisa dapat harga Rp75.000 kondisi siap aklim. Nah, mantep. Ini kalau dikirim, insya Allah jelinya tidak berantakan karena isinya sudah padat. Yang beli 10 botol kami diskon Rp10.000 per botol. Jadi lumayan, kalau beli 10 dapat kortingan Rp100.000 dong. Nah, asalkan ordernya di screenshot channel YouTube ini, nanti Bapak Ibu dapat harga promo Rp75.000. Selanjutnya ada bulan. Bulan ini juga ber-ID ya. Wih, mantap, akarnya gondrong. Bulan ini juga sama. Nah, ini silahkan screenshot. Nah, nanti tunjukin ke admin. Berarti Bapak Ibu bisa dapat harga promo Rp75.000. Kalau order 10 juga dipotong Rp10.000 per botol. Nah, ini mantap, siap aklim. Nah, sedikit saran, jadi Bapak Ibu kalau beli botolan, habis beli jangan ditanam dulu, sesuaikan dulu suhu di daerah masing-masing biar resiko kematiannya kecil. Dan bisa tanya-tanya langsung, mungkin ada yang masih bingung atau yang mau tani. Insya Allah ilmunya kami berikan semuanya, karena kami juga ngeluarin dari botol. Insya Allah ilmunya dari ilmu praktek ya, jadi bukan hanya sekedar teori. Insya Allah lebih akurat karena ilmunya ilmu praktek. Ini yang usia 1 bulan. Nah, tanda-tanda hidup, akarnya seger. Selanjutnya ada botol Cattleya ini ya. Sebentar, tak carikan Cattleya. Cattleya mana sih Cattleya? Tertumpuk-tumpuk. Kalau mau Cattleya juga sama ya, harganya Rp75.000. Screenshot kontennya Gria Sekarindo ini nanti tunjukin ke admin. Mana bibit Cattleyanya? Bisa ditunjukkan nanti biar dapat promo. Nah, kini kita ada graman, tapi gramannya masih kecil ya. Untuk yang plan super, menurut saya biar Bapak Ibu tidak kecewa order di kami, kami sarankan ordernya dendrokriting yang botolan ya, dendrokriting, terus bulan sama Cattleya. Nah, insya Allah Bapak Ibu tidak kecewa karena sudah siap aklim. Tanya-tanya perawatan boleh, monggo. Nah, ini
Selanjutnya saya mau promo pupuk. Nah, cekidot. Yang sering tanya-tanya biasanya pakai pupuk apa? Nah, untuk di Grias Karindo pakai pupuknya B1. Ini untuk akar ya. B1 ini 100 mili. Harganya 15.000. Sekilo bisa muat 10 belati ya. Selanjutnya ini ada 6 BAP. Nah, 6 BAP ini buat tetes di anggrek dendro yang pucuknya sudah tutup daun. Dia nanti cepat berbunganya kalau dikasih 6 BAP. Cukup 2 tetes, jadi jangan disiram ya. Kalau sudah ditetes, siramnya di medianya biar pupuknya enggak luntur. Nah, kalau ini boot breaker. Nah, iblur. Nah, boot breaker ini 1 gram. Ini dioles di tangkainya anggrek bulan biar cabang. Nah, untuk yang 6 BAP ini 30.000. Kalau order 10 harganya jadi 27.500. Kalau order 20 harganya 25.000. Ini kalau order satuan ecer juga 30.000. Kalau order 10 harganya 25.000. Kalau order 20 biji ini harganya 22.500. Jadi insyaallah murah ini buat yang mau dijual lagi. Insyaallah kami recommended. Selanjutnya kita pakai Gaviota. Pupuknya kita pakai Gaviota yang 63 ya. Gaviota ini harganya 25.000. Kalau order 10 tak kasih potongan 2.500. Kalau order 20 harga per piecesnya ini jadi 20.000. Nah, ini juga tersedia yang Gaviota bunga. Gaviota yang bunga ini juga sama harganya seperti yang daun. Beratnya 100 gram. Terima kasih video kami hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini tim packing lagi packing-packing anggreknya Bapak Ibu.